pemirsa, sebenarnya ada banyak cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mengekspresikan kegembiraan. Salah satunya adalah dengan penggunaan petasan dan kembang api. Namun terkadang penggunaan petasan dan kembang api yang tidak bertanggung jawab bisa berdampak fatal. Tidak hanya kerugian materi, korban jiwa pun bisa berjatuhan. Memang bukan perkara mudah untuk mengatur kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat, tidak terkecuali pada penggunaan petasan dan kembang api. Meski kerap digunakan dalam kebutuhan sosial di masyarakat, namun penggunaan petasan dan kembang api terkadang bergeser dan digunakan secara tidak bertanggung jawab sehingga mengganggu ketenangan di masyarakat. Haruskah penggunaan petasan dan kembang api yang tidak bertanggung jawab dibiarkan? Ataukah diperlukan tindakan tegas dan terukur untuk menegakkan aturan sehingga ketertiban di masyarakat dapat tercipta? Pada dasarnya waktu kecil itu saya sangat dekat sekali dengan kembang api. Maksudnya setiap kali perayaan-perayaan Idul Fitri atau Ramadan itu memang selalu ada kembang api. Jadi kalau misalnya ditanya dalam segi nostalgia, maka kembang api itu bagian dari ritual adanya Ramadan. Tetapi penggunaannya pun harus dibatasi, juga harus di bawah pengawasan orang-orang dewasa supaya tidak terjadi yang namanya kerugian-kerugian di masa depan. Misalnya kecelakaan ketika si anak memegangnya atau melemparnya atau kebakaran dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari sisinya. Selama itu masih di bawah perhatian atau dikontrol orang dewasa, saya rasa masih bisa lah. Tapi kalau misalnya sudah terlalu besar dan lain sebagainya, itu perlu dikhawatirkan. Jujur kalau buat petasan ya, aku sih nggak setuju. Karena satu, mengganggu banget dari segi suara. Terus juga kan biasa ada beberapa petasan tuh yang bau ya. Itu juga dari segi baunya, dan kalau dipikir nggak ada untungnya juga sih sebenarnya. Kalau mau dibilang budaya juga kayaknya banyak kasus korban-korban juga kan dari petasan-petasan, apalagi yang rakitan-rakitan gitu, tuh kayaknya sih nggak banget. Kecuali kalau mungkin kembang api mungkin masih bisa dipikir dua kali kali ya, tapi kalau petasan kayaknya nggak banget deh. Sebenarnya 50-50 sih ya, soalnya kalau bisa dilarang. Kenapa? Karena itu bahaya banget. Kayak misalnya nanti bisa ngancurin gedung-gedung yang tinggi, nanti rusak, atau yang ketrigger suara-suara kenceng gitu juga bahaya. Kadang juga ada yang ngecelakain anak-anak pada luka-luka gitu. Cuman di satu sisi, kalau nggak ada itu sepi, jadi nggak heboh gitu loh nanti perayaan lebarannya atau sekarang-sekarang ini gitu. Dan setahu saya juga yang dilarang tuh yang emang produksi yang nggak bener gitu kan, yang nggak safety. Selama ini saya sih sebenarnya juga tidak tahu, karena selama ini juga kembang api ada yang modelnya resmi, seperti misalnya perayaan tahun baru juga menggunakan kembang api secara besar-besaran, tentu saja sudah kerjasama dengan kepolisian. Tetapi kalau yang misalnya dijual di kaki lima, saya tidak tahu apakah itu sudah ada perizinan dari kepolisian atau tidak. Kalau misalnya bentuknya jual-beli, tentu saja harus ada yang mengatur, gitu, juga harus diawasi dari kepolisian. Akan lebih baik kalau memang itu diawasi oleh kepolisian. Kalau saran sih mungkin aku juga takut tidak sewenang itu untuk memberikan saran ya. Cuman kalau misalkan mau dilihat gimana, mungkin lebih diketatin kali ya peraturannya. Jadi cuman hanya pihak-pihak tertentu yang punya wewenang yang bisa menyelenggarakan petasan atau kembang api. Jadi misalkan kayak hanya dinas tertentu, misalkan punya izin buat nyalakan kembang api. Jadi nggak semua orang nih bisa gitu. Dan kalaupun emang bisa diedarkan ke masyarakat, juga mungkin petasan-petasan atau kembang api yang emang udah lulus uji edar lah gitu. Jadi juga mungkin lebih ketat ke penjual-penjual juga kali ya. Betul lah, lebih sering turun ke lapangan aja sih. Karena kan yang bikin bahaya itu yang tadi yang safety yang nggak aman, yang bisa produksi-produksi rumahan gitu. Jadi mungkin bisa sering cek ke lapangan, nanti apa ya istilahnya razia gitu kali ya, yang kayak gitu-gitu sih. Kita harus pahami itu, kebakaran itu kan terjadi karena adanya sumber api yang tidak terkendali. Nah, petasan maupun kembang api ini kan agak sulit dikendalikan.